Selamat malam Bapak Ibu, saudara saudari yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Bahagia malam ini kita kembali dan kita akan memulai kebaktian pembukaan kongres kita. Sungguh kami sangat senang saya bisa melihat beberapa saya ketemui setahun lagi. Ada beberapa yang sudah 2-3 tahun. Puji Tuhan, keadaan baik. Semoga suatu baruan, suatu bahkan kekuatan dan semangat untuk menginjil. Baik, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri dan kita akan menaikkan puji. Ini nggak ada suara. Grafe bertekad. Ini suaranya masuk nggak ya? Kalau kayak gini nggak masuk. Yang pertama. Grafe bertekad kan menjauhi. Untuk doa pembukaan, saya minta Bapak Gembala Sinan Kalio untuk membuka.
Bapa di surga, malam hari ini kami anak-anakmu, bapak-bapakmu berkumpul tepat ini Tuhan. Itu ke-15 kalinya kami berkumpul bersama-sama setelah kami berpencar melayanimu di berbagai daerah. Kami kumpul kembali kepada Tuhan. Tuhan, kami ingin bersama-sama memuliakan Engkau dan bernyanyi menyenangkan hatimu, dan bersama-sama mempelajari membahas firmanmu. Mohon berkatmu kami sekalian Tuhan, agar apa yang kami lakukan, yang sudah kami lakukan dan yang akan kami lakukan ke depan, itu akan berkenan kepadamu. Kami harus selalu kembali untuk merenungkan apa yang kami telah kerjakan, dan kami harus selalu untuk saling meloesi, saling memberikan masukan satu kepada yang lain, agar ke depan kami akan melayani Engkau dengan lebih baik. Bapa Surgawi, malam hari ini kami sudah kumpul di pelatihan pemecah, dan kami akan terus akan ada acara sampai Rabu malam, akan ada wisuda dan pengundungan. Pastor Gawi, kami mohon berkat-Mu sekali lagi. Kemudian berkelas selama satu minggu. Bapa, semua kami yang melayani Engkau, kami ingin supaya pekerjaan yang kami telah lakukan adalah yang Engkau berkenan dan Engkau suka kita menerimanya. Dan dalam hari ini, Tuhan, kami datang di pasir pembukaan kami. Mohon Tuhan pimpin agar kami sungguh-sungguh dapat mengekspresikan hati kami Tuhan, dan menyatakan tekad kami juga satu dengan yang lain, saling membangun, saling menguatkan ya Tuhan. Jadi kami semuanya mulai malam hari ini sampai acara kami selesai, kami berdoa dengan segenap hati kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Malam ini kita akan banyak bernyanyi. Tidak seperti biasanya, kita tidak akan membaca Alkitab, tetapi kita akan bernyanyi memuji Tuhan terus. Dan lagu selanjutnya kita akan menyanyi dari nomor 10. Yang nomor 10, Imanlah Kemenangan. Lagu ini akan menjadi sungguh-sungguh menjadikan kita kuat. Iman kitalah yang akan menjadi kemenangan bagi kita untuk memuliakan Tuhan, asal iman kita tidak goncang, tidak bergeser. Jadi apa yang Bapak Ibu sekalian dapatkan di sini, sebaiknya itu tetap seperti apa adanya awalnya, tidak bergoncang, tidak bergeser. Ya, Saudari Cindri. Yang pertama, Imanlah kemenangan,
Bagaimana Bapak Ibu sekalian, masih sanggup bernyanyi lagi? Kalau saya merasa di sini semakin berkobar-kobar. Saya harap Anda pun seperti itu. Baik, kita naikkan lagi pujian nomor 12. Nomor 12, oh sungguh bahagia menjadi Kristen. Ya, di tengah nanti, Pak. Pasti, Pak. Biar bersemangat dulu, Pak. Oh sungguh bahagia menjadi Kristen. Pertanyaan ini untuk Anda dan saya nih. Ada amin enggak? Amin. Baik, Saudari Cindri, silakan. Kita nyanyikan lagu tema. Setelah itu kita akan mendengarkan persembahan pujian dari String Trio. Lagu tema kita, Berdiri dan Bersinar. Berdiri untuk iman Anda, untuk kebenaran yang Anda pegang, dan terus bersinar, pancarkan sinarnya kemanapun Anda pergi, dimanapun Anda berada. Baik, Saudari Cindri.
selamat malam juga untuk para penginjil dan gembala dan tamu yang datang dari luar. Malam ini kami akan mempersembahkan satu medley yang terdiri dari 3 buah lagu dan temanya adalah hubungan kita dengan Tuhan. Lagu yang pertama adalah Bagai Sungai Mulia. Bagai Sungai yang Mulia, Damai Ilahi. Dan lagu yang pertama ini menceritakan bagaimana kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dan bagaimana kita melihat Tuhan itu sebagai sumber damai sejahtera kita. Bukan yang dari dunia ini, melainkan yang dari sumber yang ilahi. Lagu yang kedua adalah Yesus Bagaikan Gembala. Ini menceritakan bagaimana kita melihat Tuhan kita ini sebagai apa? Yaitu sebagai gembala kita yang agung yang memelihara kita. Dan kemudian lagu yang ketiga adalah sebenarnya ada di buku kita di sini, di lembaran kita, yaitu nomor 26, Tuhan Danku. Dan lagu ini menceritakan bagaimana kita dan Tuhan bersama-sama bekerja dan melewati segala sesuatu, apakah itu senang, apakah itu susah, jangan takut karena Tuhan beserta dengan kita.
Anda menikmati pujian yang barusan dibawakan oleh trio string kita. Ada pertanyaan, kira-kira berapa lagu tadi yang di medleykan? Ada yang tahu? Tiga. Berarti Anda menyimak. Kita berdua di atas sangat menikmati sebabnya. Baik, kita naikkan satu pujian, tapi untuk itu saya mohon jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu dari nomor 17, Maju Laskar Kristus. Pertanyaan bagi Anda, Andakah Laskar Kristus itu? Mari kita bergerak maju. Maju Laskar Kristus. Saudari Cindri. Oh,
Amin. Silakan duduk kembali. Baik, kita masih mempunyai satu pujian lagi sebelum kita mendengarkan khotbah kita malam ini dari nomor 21. Berdiri atas janji penebus. Iya, sebenarnya apapun yang kita lakukan hari ini dengan segala perintah Tuhan, kita mau melakukannya itu berdasarkan karena janji-janji dari penebus kita. Ada amin Bapak Ibu sekalian? Amin. Kalau tidak ada janji, saya pikir Bapak Ibu pun tidak akan melakukan itu. Ada janji, ada upah, ada mahkota yang menunggu, terutama penginjil-penginjil, gembala-gembala yang sudah berjerilelah memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan kita. Amin. Baik, kita naikkan. Berdiri atas janji penebus.